Wereng merupakan salah satu serangga yang berpotensi menjadi hama. Jika populasinya sudah di atas batas ambang aman, maka wereng menjadi hama yang merugikan bagi petani padi. Perlu tindakan pengendalian menggunakan pestisida nabati. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pestisida nabati yaitu daun kipahit sebanyak 0,5 kg, daun randu sebanyak 100 gram, daun jarak Cina sebanyak 0,5 kg, bawang putih sebanyak 1 dompol. Untuk membuatnya, cukup tumbuk semua bahan lalu direndam dengan air sebanyak 5 liter. Perendaman ini membutuhkan waktu selama 1 malam. Keesokan harinya, saring air rendaman lalu semprotkan ke tanaman padi yang sudah diserang wereng.